Yap guys, kembali lagi tentunya dengan saya Rizwes di channel saya. Kali ini saya bakal unboxing produk dari Specs gitu ya. Dan ini produk yang saya tunggu-tunggu udah cukup lama karena ini di sosial medianya Specs ini cukup heboh ya, banyak yang menantikan produk ini dan iklannya juga bagus banget gitu ya, yaitu sepatu edisi Marklock. Dan ini desainnya itu beda dengan yang sebelumnya. Kalau desain yang sebelumnya itu putih terus ada api-apinya yang cukup lebay sih menurutku dari segi desain, makanya aku putusin untuk nggak unboxing atau review sepatu tersebut. So, bagaimana desainnya gitu dan detail dari sepatunya, yuk kita lihat produknya bareng-bareng. Yup, di depan kalian sudah ada Specs ya. Lexpeed 2 ya. Tulisannya kecil banget sih ini, men. Ya. Lexpeed 2. So, oke, langsung saja kita buka, kita dapat apa aja. Ya. Yup, ini dia produknya. Harga retailnya itu 749. Ya, bisa kalian lihat. Tapi aku dapat di harga ini ya, 599 ya, 600-an lah ya, selisih 149 ya. Dan ini aku belanja lewat Tokopedia ya, ini gak sponsor oleh Tokopedia atau King of Dribble, tapi ini aku beli di King of Dribble. Ini emang cukup lengkap ya, cukup lengkap. Terus harganya juga cukup murah, pelayanannya juga bagus, pengirimannya juga bagus banget. Jadi keren sih. Jadi ini saya bakal rekomendasiin temen-temen untuk ngebeli produk apapun di King of Dribble. Murah banget, men. Terus ini aku ambil size-nya 39 karena aku ini kalau berbahan banyak knit atau bahan sintetis itu pasti pakai 39. Lihat dulu bagian tumitnya, jadi itu salah satu cara sih. Jadi nggak perlu ngitung dari berapa senti kaki itu ya, itu buang-buang waktu untuk cara membeli gitu ya. Jadi paling simpel itu mungkin saya bakal kasihin tips di next video ya, jadi cara membeli sepatu online sesuai ukuran kita gitu ya dan karakter kita. Oke, langsung saja kita bedah sepatu Specs Lexpeed 2 versi Marklock ya. Oke, ini adalah versi Marklock atau Marklock Edition. Dan ini benar-benar aku tunggu karena yang pertama desainnya juga bagus. Terus terutama desain ya. Aku sendiri juga tahu Marklock, pemain lokal ini juga cukup bagus. Pemain sebelumnya ini bermain di PSM ya. PSM Makassar, terus dia pindah ke Persija musim ini. Dan dia pemain tengah, cukup kreatif, bagus, pinter menurutku. Ini salah satu gelandang paling pinter ya menurutku, cerdas lah menurutku. Dia salah satu ambassador Specs. Oke, dari samping seperti ini. Dan ini ada logo Marklock gitu ya. Jadi kalau kena matahari itu, nah seperti ini men, ada tulisannya MKMKMK gitu ini ya, logo dari Marklock. Terus ini warna merah kombinasi biru gitu ya. Oke, berpindah ke upper bagian atas ya, ini tetap pakai bahan sintetis dengan kayaknya sih kayak keset banget ya, kayak campur rubber gitu ya, tapi ini ya hampir-hampir kayak keset banget gitu ya. Terus talinya juga cukup bagus, ada glitter-glitternya warna gold gitu ya. Terus knitnya ini 30% ya, cuma 30% dari depan sini naik ke footup sini yang cukup pendek ya, jadi potongannya emang pendek ini, low cut. Oke, dari samping seperti ini kita dapat efek seperti ini. Bagian kaki bagian dalam ini keren banget sih menurutku. Oke, di bagian tumit ya, heel, ini ada tulisan logo dari Marklock MK gitu ya. Terus belakang ini ada tulisan drum ya. Di sepatu sebelahnya ini ada tulisannya mimpi gitu ya, keren sih menurutku. Oke, beralih ke stud atau soplet. Studnya sama, masih pakai Vertex 2.0 ya. Dan ini masih tetap
ada kayak pecahan-pecahan ini, tekstur ini keren sih menurutku. Dan ini warnanya lebih glossy lagi, terus warnanya juga keren, biru kecampur merah di sini, dan ini nyala banget sih menurutku kalau dipakai di lapangan, dan keren banget. Model studnya triangle ya, dan ini keren sih menurutku, salah satu stud paling terbaik lah menurutku di Indonesia, dan ini keren banget sih menurutku. Oke, kita lihat bagian insole-nya kembali lagi pakai rubber, dan busanya nutup di bagian heel atau di bagian tumit, ini kayak ngapit ini ya, jadi ini cukup tebal dan keren menurutku, dan ini oke, nggak bisa dikeluarin ya, ini pakai rubber terus nggak ditutup pakai kain kayak polyester gitu. Bagian fututnya, knitnya ini juga cukup lentur ya, fleksibel dan keren sih menurutku. Bagian uppernya, bagian upper bagian dalam ini ditutup dengan bahan yang cukup lembut ya, premium sih menurutku, ini sepatu paling terbaik di specs menurutku. So kita lihat ya berat dari sepatunya, kita keluarin dulu men isi dari sepatunya. 189 gram, waduh ringan banget ya. Jadi ini paling keren sih menurutku kalau dibanding kayak Mercurial yang elite gitu ya. Ya bisa lah bersaing ya menurutku sih, kalau kalian beli Mercurial elite yang muahal banget itu ya, harga 3 jutaan up, kan bisa solusinya ya pakai ini feelnya kurang lebih ya sama ya, ada knit gitu ya, terus bahannya juga cukup lembut gitu ya, dan dipakai juga enak. So bagaimana detail kalau seperti ini dipakai, yuk kita lihat bareng-bareng. Ya itu tadi setelah aku coba gitu ya, untuk kaki, cara masukin kaki dalam sepatu itu emang agak susah karena knitnya ini juga cukup rapet banget gitu ya, apalagi baru gitu ya, jadi setelah kaki masuk ke dalam itu lockdown ya, ditambah tali ya, dan busa di bagian yang mengapit di bagian heel atau tumit itu menambah lockdown saat dipakai, jadi ini keren banget. Terus untuk bagian insole ini empuk, dan ini cukup kan berbahan rubber gitu ya, jadi menambah lockdown saat dipakai, dan ini keren banget. Bagian lapisan bagian dalam ya, upper bagian dalam itu juga cukup lembut, dan ini keren banget sih menurutku. Untuk feel mungkin kurang lebih sama seperti Lexfit yang keluaran pertama ini ya, dari detailing itu yang membedakan ya, cuma kalau selama ini aku pakai ini salah satu menjadi favorit sih, dan untuk tekstur keduanya memiliki perbedaan. Kalau ini lebih keset menurutku, kalau yang ini keset dan ada kayak titik-titik gitu ya di bagian desain dari uppernya. Oh ya, banyak yang bilang perbedaannya dari yang PO itu ada logo dari bendera Indonesia gitu ya, itu aja sih kekurangannya. Tapi aku ini belinya nggak PO ya, jadi aku nggak tahu detailnya seperti apa, dan aku saya biasa itu belinya itu udah ada ready gitu ya di toko online gitu ya, jadi aku putusin beli itu yang sudah ada, nggak perlu PO. Kalau PO itu kita nggak tahu men barangnya itu selesai kapan, dikirim kapan, terus ya itu sih pengalamanku tuh nggak tahu gitu ya,
Jadi lebih baik daripada nunggu nggak jelas terus tanya kayak orang bego gitu ya. Lebih baik menunggu produknya pas sudah ready di toko-toko gitu ya, baru saya beli gitu ya. Jadi kalau mungkin bedanya cuma logo Indonesia gitu ya, itu terus harganya selisih banyak gitu ya, buat apa gitu ya. Jadi teman-teman kalau ada yang punya gitu ya, yang udah dapat PU-nya, silakan komen di bawah apakah sama atau ada perbedaan gitu ya. Terus saya bakal menilai dari desain ya. Desainnya spek sekarang itu apalagi yang 20 keluaran tahun 2020, apalagi yang rare gitu ya, yang harganya di atas 400, 500 up gitu ya, 700 lah sampai 900 itu desainnya juga cukup bagus banget sih menurutku. Udah elegan, simple, dan tetap agresif kalau di sepatu-sepatu model speed seperti ini atau sepatu akselerasi. Saya bakal kasih nilai dari desain 9. Ini cukup bagus untuk kenyamanan. Untuk sementara ini ya 8, karena ini cukup dari Lexfit, dari pengalamanku pakai Lexfit yang keluaran pertama ini cukup nyaman ya, apalagi di bagian tumitnya ini cukup lega dan telapak kaki nelapak dengan enak gitu ya, napak dengan enak dan lega banget sih menurutku. Dan di buat akselerasi ini masih terbaik gitu ya. So, apakah kalau teman-teman membeli ini di tahun 2020 dengan desain Maclock ini worth it? Ya cukup worth it karena desainnya berbeda dari yang sebelumnya, meskipun feel tetap sama. Jadi kalau teman-teman punya yang lama gitu ya, mau beli yang baru ya nggak ada masalah, nggak beli pun nggak masalah. So, karena ini nggak disponsorin spek atau apapun, jadi aku berbicara dengan sejujur-jujurnya gitu ya. Oke, ya, terima kasih ya udah nonton video saya. Jangan lupa kalau ada teman-teman mau ngasih tips gitu ya, mau ngasih apapun, unboxing ini, itu, jangan lupa follow Instagram saya, linknya ada di deskripsi gitu ya. Terus, ya, kembali lagi ya, terima kasih udah nonton video saya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video saya. Dan maju terus YouTuber Indonesia, and see you next video. So, ciao.